It is a wonderful day to feel beautiful. Welcome back to Talks Beauty with me, Salemani. and me, Shanna. Oh yeah, and we are going to talk about PMS, atau premenstrual syndrome. Yes, that is right. That is right. Matilda's calling. PMS, figure out kalau <laughs> di di luar negeri kan ada 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 fake British accent ya. Iya iya. Di sini tuh ada fake Japanese accent men. Maksudnya kayak mendok tapi gak bisa. Gitu. Iya yang kayak ibu-ibu arisan. Jang-jang tau gak sih gitu. Padahal ya lo dari Jakarta gitu. Oh, oh. Ya tau kan? It's a trend. It's a trend man. I gotta ask my mom. Karena setahu gue nyokap gue sejak menikah ibu kakak gue sih yang pernah gitu. gitu. kayak gitu. Kayak mau kayak cowok. tapi nggak kayak But yeah, talking about PMS. Oh, yeah, oh yeah. my god, oke. Okay. Kita balik dari um, aksen Jawa ini ke <laughs> uh, PMS. Basically gue ini bakal kayaknya episode ini bakal sangat TMI sih. Mm. Oh basically gue tuh minggu lalu I just finished my period. Gue baru selesai nih. oh cycle Gue gua lagi sedang Lo sedang. <laughs> Berarti we're almost sync We're hey, almost no. cycle sisters. Oh okay. what Mm -hmm. um, ya yeah, uh, gue kemarin agak blunder bu. Kenapa? Kalau PMS gue akhir-akhir ini lebih takes a toll on my emotions. Mm -hmm. um, apalagi ini kalau misalnya di rumah ada yang apa percaya dengan astrology or like the moon and the stars aligning. Mm -hmm. uh, kemarin tuh pas pas gue PMS mm -hmm. tuh pas banget lagi uh, moon in Pisces. Hmm, basically kalau misalnya bulan itu in Pisces, di Pisces tuh katanya bakal uh, ngangkat semua emosi lo ke surface oh, gitu jadi karena lo karena kayak merasakan. Mereka tuh perasa Karena soalnya. mereka perasa dan kreatif yeah. dan fluid dan kayak hmm. ya mengikuti kan sayangnya air, jadi hmm. kayak go with the flow tapi hmm. kayak flownya emosi. Jadi hmm. lo terombang-ambing dan itu apa yang gue rasakan. Jadi PMS ya, gue kayak parah. Parah. Banget, juga Kayak pakai acara back pain segala. oh Kayak sakit banget yang tidak diundang gitu. Makanya kalau kan ya. Udah biasa lah yang konsen. Hmm. Hmm. Ini sakit punggung, gua konsen misalnya gue kesakian. Hmm. Belum lagi gua nangis-nangis. Oh, nangis nangis itu yang paling sebel ya. Nangis-nangis, sumpah. Kayak sedikit. Iya, dan ini, dan ini. Hey, drama. sulit tapi emang emang ya itu karena lo lagi lagi menurut gue tuh PMS tuh setiap bulannya tuh bikin lo ada di situasi sangat fragile gitu loh hmm. kayak lo merasa kalau gue boleh masang stiker di kepala hmm. gue handle with care gue taro nih gitu hmm. ya. <laughs> karena gue merasa seperti kardus yang harus ditaruh dengan pelan kalau misalnya Eh lu kayak mikir <laughs> full fragile. Iya, Asik. fragile. Fragile. Pengen, pengen yeah. punya stiker itu. Ya, suami gue selalu bilang itu tentang gue. Kamu tuh aku pengen kasih stiker di kepalanya gitu. <laughs> iya, jadi kayak orang-orang tahu gitu <laughs> loh kayak excuse me, I'm very sensitive right now. You like, better watch out. Eh, <laughs> banget. Tapi kayaknya kalau gue PMS-nya kayak udah whole month. <laughs> <laughs> itu, um, pms atau emang itu emosi? Anda saja, Iya, ya, ya, mungkin, <laughs> ya, mungkin ya, mungkin ya. tapi apakah itu ap, um, pms terburuk loh yang kemarin? kemarin atau bisa dikategorikan hmm, masuk ke dalam salah satu yang terburuk? bisa, bisa dikategorikan. <laughs> karena gue tuh blundernya, yang namanya blunder tuh gue blunder banget. jadi pms dengan moon invises whatever itu, gue tuh jadi mikirin banyak hal yang harusnya nggak gue kasih reaksi. kemarin tuh gue baca sesuatu tentang your thoughts will Uh, work and live on their own without you having to pay attention to them. Gitu. Mm -hmm. Jadi kayak pikiran lo tuh sebenarnya akan terus jalan kan dan lo sebenarnya secara nggak sadar emang mikirinnya banyak hal. Yeah. Gitu. Tapi when you choose to focus on one thing jadinya stres sendiri gitu dan itu yang mm -hmm. terjadi sama gua. Jadi gue mikirnya kayak kerjaan gimana ya cicilan ini gimana ya? Eh mm -hmm. okay, teman itu gue gimana ya? terus nanti kalau misalnya acara ini gagal gimana ya? Gitu-gitu loh. Oh, kemana-mana. Uh -uh, kemana-mana banget, otak gue. Yes, Sih. Yeah. Ya. Cuma itu belum terparah, karena kalau terparah tuh pakai physical painnya yang kayak kram. Oh gitu loh, sampai ada physical pain. Iya, jadi kayaknya tuh, jadi dulu banget pas pertama kali gue dapat uh, dapet kayak pas masih SMP gitu, fine-fine hmm. aja gitu. I guess it's because my lifestyle was like more active karena gue belum belum ketahuan skoliosis jadi gue masih main oh. bola main basket aktif hmm. banget jadinya nggak sakit gitu tapi kemarin tuh pas ngantor kan kayak lumayan stagnan hmm. dan kayak kerjaan gue juga lumayan banyak jadinya kerasa banget gitu hmm. loh. sakitnya bermain kayak sorry banget nih gue bener nggak izin work from home karena oh. sakit banget gitu. yeah, 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 yeah. sakitnya sampai gue bisa guling-guling di kasur oh, yeah? yang kayak sakit tapi justru itu pas PMS sebelum dapatnya. Oh, asyik. Dan hari pertama dapet. Oh, oke. Okay. Itu tuh deket-deket situ. I see. Kalau gue sih kayaknya ngerasa kalau physical pain gak ada ya. Cuman yang paling ngaruh di gue itu adalah um, kulit. Kulit tuh kering dan aduh nggak tau kenapa ya kalau lagi pms tuh jelek Ayuh. banget aja kulitnya e. gitu kayak beruntusan Ii, gitu, ya. turun juga kayak jerawatan. gitu uh -uh. Jerawatan tuh suka pakai makeup, um, pakai foundation gitu tuh kayak nggak nempel uh. gitu. Uh. Dan itu biasanya gue ngerasa itu kepas pas gue momen gue oh iya ya gue udah sadar itu biasanya udah tinggal dua tiga hari lagi udah mau dapet, dapet. biasanya. Dapet. Tapi kalau dari emosi, oh. <laughs> oh. kalau dari emosi tuh paham banget sih gue yang lo bilang. Uh, <laughs> Jadi karena Jadi, <laughs> karena gue movie buff, gue selalu sadar gue pms itu kalau gue nonton satu film dan gue lebay nangis, gitu. nonton pak Aladin, lain <laughs> King, udah ulang-ulang mau -ulang, pasang mati masih aja bower. itu gue ya yes, sih, itu gue nggak pms pun gue nangis. asli, somebody, anybody, somebody, <laughs> lagi, ya? lagi pms apa? Enggak, lagi, oh, lagi dapet, <laughs> ya. tapi anyway, gue paling parah tuh gue pernah lagi pms, uh, terus gue nonton film um, Brie Larson yang Room. lu hmm. pernah nonton Room nggak? tentang dia <laughs> Kenapa? Karena kayak agak drama. gitu. Oh ya ya, karena itu emang, basically emang traumatis banget hmm. kan, dia tersekap di satu ruangan yeah. dan sama anak kecil, kecil. sama sama anak dia hmm. gitu. Dan sebenarnya itu film yang bikin gue pengen punya anak. Jadi gue ngeliat emosinya Brie Larson di situ sama si Jacob Tremblay ini, menurut gue bagus banget. Dan gue pas, jadi gue gue nonton itu ketika suami gue nggak ada di rumah. Hmm. Suami gue pergi main basket, pas dia pulang gue bengkak, sebengkak ini main kayak, <laughs> Sampai suami gue kayak, Kamu kenapa? <laughs> gue nonton film. <laughs> <laughs> nonton film e, e. lagi <laughs> PM. Sumpah itu kayak, Tisu-nya banyak banget karena gue nangisnya bener-bener. <laughs> oh my god. Jadi gue selalu semua orang yang menonton film itu gue memberi warn jangan deh gue sumpah pedih tuh <kalo oh, iya. pedih <laughs> tapi temen gue yang nonton dan gak pms kayak enggak nes biasa aja kok oh, <laughs> jadi, jadi kayak hormon gue saat itu bener-bener parah banget sampai hmm. gue nangis dan itu ke bawah gitu loh jadi kayak bener-bener gue ngeliat dan untungnya gue pengen nak, laki gitu ya jadi gue kayak ngerasa oh my god ini kayak titik balik pas gue nonton <laughs> room gue pengen banget nih anak laki oh, iya, iya. jadi kayak apa bener-bener relationshipnya tuh Wah, gitu kayak kena di hati gue. Oh. Jadi itu tuh, itu yang menurut gue paling, menurut gue kenapa ya saat itu ya. Wah, gila sih nanti itu terparah. Terparah, karena gue sampai, Hih. Wow, gila. Itu kalau di gue, itu udah biasa banget. Oh iya, lo nangis-nangis nice -nice kayak gitu. But only this year. Oh. I would blame it on the pandemic or whatever. But <laughs> benar-benar gue, I think for the last four months, gue kalau oh. mau dapat pasti harus nangis kejar dulu. Oh. Atau kayak yeah. kemarin, gue nangis aja dulu gitu. Mm. Harus menetaskan eh, air mata. Kenapa ya? Maksudnya emang emang kita hormonal. J sometimes tuh gue gini loh, mat. Gue kan. Gue merasa gue tuh cukup logical ya. Hmm. Gue tuh cari kayak scientific explanation behind every thing, every every feelings gitu. Hmm. Jadi gue tuh suka kayak dilema gitu loh. Gue tahu gue hormonal tapi kenapa gitu? <laughs> <laughs> Jadi kayak kenapa sih gue ngerasa kayak gini? Tapi at the same time ya iya sih gue emang harus ngerasa kayak gini. Iya. Yeah. Tapi nggak boleh men harusnya gue ngerasa kayak gini Enggak. jadi itu adalah cycle yang nggak habis habis setiap ya. hari setiap, setiap bulan hari. Oh, ya. setiap bulan setiap hari dan setiap bulan lo ngerasa gitu gak sih Enggak <laughs> jadi lo gak, gak mencoba untuk mencari gue ini kenapa ya gitu gue gimana ya I guess karena gue tahu tentang cycle gue mm -hmm. jadi gue bisa ngeprediksi oh. Kayak gitu juga jadi gue nggak gue gak tau lo pakai aplikasi apa então, untuk tracking Pasti pakai kan? Uh, Ovia. Dan, dan apa? Lo pake apa? Gua pakai apa? Gue pakainya clue, clue, oke. Okay. Gue pakai <t questions> Ovia. Ovia. Uh. Karena lo menghitung ov, 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 <tuk einu> of Fulasi, Of course. Of, <tuk referring> <tuk> iya. <regulation> <tuk> Jadi gue pakai clue. Gue selalu ngeliat dulu kayak, oke okay, ini gue di hari keberapa berapa gua kedekat hmm. apa ke PMS atau kayak ke ovulation dan sedekat apa ke prediksi menstruasi gue gitu mm -hmm. jadi gue kayak kalau gue ngerasa aneh-aneh dikit nih Lo gue cek. taro gitu ada juga oh, kayak misalnya hari reminder. ini gue ngerasainnya apa headache atau misalnya um, kalau nggak pusing tuh kayak tender breast gitu kan. mm -hmm. kayak adik gue juga suka kayak gitu and like other personal things yang happen gitu kadang juga migraine mm -hmm. itu kalau misalnya mm -hmm gue para hmm. parah banget jadi itu bisa bikin gue nangis gue oh, yeah? minum air sebanyak apa pun gak hilang Iya, yeah yeah, 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 and I do not know why if you know why drop down the comment I don't know like why this happens gitu Iya, yeah, yeah, and estrogen sih bu hmm, maybe <laughs> I don't know tapi ya yeah, jadi gue kayak ya gue tahu gitu it's coming hmm. dan ini konsekuensinya mm -hmm. gue lebih kayak gitu oh, gitu okay. gue belum yang kayak nyari tahu gue tuh kenapa ya gitu cuman soalnya gue tipe orangnya kayak e, bila terjadi terjadilah oh iya pasrah saya pun gitulah ya 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 benar, benar nah <laughs> gue juga <laughs> <Sorry>. <laughs> maksudnya uh, gue tuh dulu terpojokan ya, gue mencoba mencari explanation ke banyak hal karena suami gue tuh uh, suami gue tuh selalu kayak lo udah tahu lo pms, kenapa lo kayak gini gitu loh Sedangkan gue menurut gue, ya karena gue pms, gue Wah, kayak ini. begini gitu. Iya. Dan gue selalu bilang sama dia, kalau lo gak mau gue kayak begini, lo jangan sama perempuan karena perempuan tuh emang That's muter true. gitu loh yeah. maksud gue. Jadi ya lo gak bisa ngapa ngapain mau lo ganti istri pun nih ya, menurut gue ya, emang pasti akan Iya kan, Cycle-nya tetap Betul ada lah. dan hmm. hormonnya pasti akan terombang ambing yang hmm. sama hmm. gitu hmm. loh. Jadi menurut gue udah wontong gue kasih tahu gue hormonal gitu. Hmm. Ya, masih? Iya, gue gue setuju kayak there are some things that we can't control hmm. dan itu wajar lah kayak pasti lo kalau bisa PMS kadang-kadang kalau ditahan-tahan juga lo sakit. Iya. Kayak kalau nggak di kayak dilupasin gitu lo juga kayak jadi terpendam hmm. terus kayak malah tambah hmm. tambah sedih tambah Yeah. Iya sih, tapi gue bisa ngontrol belakangan tuh. Nanti gue akan kasih tahu caranya. Kayak gitu. yeah. <laughs> Sesaat lagi, tetaplah bersama kami, garing. <laughs> oh my god, kezona. Like, how to overcome that when when it comes around you have to deal with it and then it goes away but then you bloody. <laughs> <laughs> It's the truth, yo. It's the truth, man. The hard truth. Nggak ngerepotin sih ya sebenarnya. <laughs> Cuman ya udahlah. Ini yang cocok, nggak tahu. Asli, bener, kesek-kesek. Terus <laughs> kayak iya gitulah ya. Tau kan lo jadi sebenarnya jadi menurut gue ya selain emang kita bisa bisa uh, apa namanya pakai aplikasi gitu ya untuk ngasih tahu kalau oh ya ini kayaknya cycle gue nih udah mulai udah mulai deket ya. tapi um, gue tuh kalau aplikasi aja tuh kayak nggak terlalu apa ya nggak nggak terlalu bisa ngingetin gue tapi lebih ke relationship dengan tubuh gue hmm. jadi Gue jadi harus tahu gitu loh kapan ya, kayaknya nih gue udah mulai ke arah-arah bukan diri gue. <laughs> gue beserta hormon, karena gue tanpa hormon aja kayaknya udah cukup hormonal. <laughs> <laughs> Tapi gue ditambah hormon itu kayak gitu. Iya uh, ya kan? Jadi, gak tahu, <laughs> ya kan? <gak> <laughs> <laughs> jadi ya itu intinya, um, gue tuh banyak olahraga, jadinya. Um, belakangan tuh. Uh, dengan yoga tuh ngasih tau gue untuk ngomong sama diri gue tuh lebih banyak terus kayak uh, perasaan perasaan gue sinking uh, atau enggak dengan dengan tubuh gue tuh bisa lebih <coughs> bisa lebih tahu lah gitu loh bisa lebih oh ya ya kayaknya kayaknya gue lagi gini deh kayaknya gue lagi gitu deh intinya sih menurut gue emang lo bener bener ngobrol sama diri lo gitu dan uh, waktu gue program hamilnya gue baca satu buku uh, judulnya Uh, how to take charge of your fertility dan itu bener-bener ngaruh banget di gua Jadi buku itu ngajarin um, gimana caranya mendapatkan kehamilan hmm. sama gimana cara untuk menghindari Intinya oh, adalah okay. gimana caranya tahu tubuh lo itu sedang seperti apa Apakah lo lagi mau ovulasi Apakah lo lagi udah mau deket sama um, apa uh, uh, period lo Apakah lo lagi masa Uh, luteal phase itu dimana hmm. lo abis ovulasi lo udah mau dapat uh, dapat <coughs> mens gitu. Jadi uh, itu diketahuinya tuh dari suhu tubuh kita, um, terus da dari kedalaman cervix, uh -huh. sama dari cairan. wait, jadi kedalaman cervix itu berubah? Ngaruh berubah. Oh. Meskipun menurut gue itu itu sulit tuh, itu yeah, kayak harus I guess, ada tahap, harus ada tahap lebih jauhnya gitu loh, lebih yeah, pemahamannya. Yeah. Gue, gue tuh lebih waktu program hamil tuh gue lebih memakai suhu tubuh. Jadi suhu tubuhnya tuh pas kita baru bangun tidur. Okay. Karena itu adalah suhu paling rendah kita mm -hmm. dari satu hari. Jadi kita harus cek dulu um, suhu tubuh kita berapa. Akhirnya kita bisa tahu saat itu kita lagi di tahap apa gitu. Mm -hmm. Biasanya kalau udah mau dapat banget suhu tubuhnya turun, mm -hmm. jadi dingin, jadi dingin nah itu berarti kita udah udah mau dapet nah waktu gue program hamil Gue tuh berdoa setiap hari semoga suhu tubuh gue tetap panas tetap panas tetap panas gitu dan mm -hmm. ternyata Facenya, nya luteal face nya itu biasanya kalau nggak salah 10 14 hari mm -hmm. Gue tuh sampai 18 baru habis itu buat cek hamilan oh, dan ternyata oh, gua udah gua udah hamilnya udah udah cukup lama gitu jadi jadi gitu deh ada tahap-tahapnya yang emang lo harus pelajarin dan akhirnya setelah gua melahirkan dan lain-lain. Jadi gue lebih tahu tubuh gue dan gue sebenarnya berharap semua perempuan tuh sebenarnya harusnya tahu gitu. Iya. Dan gue sering banget ngomongin lo tuh harusnya tahu, iya. kita harusnya tahu gitu. Karena hmm. emang ini basic banget badan kita masa kita nggak tahu ya kan? Ya, tapi menurut gue, I think ini yang selalu gue debatkan dengan keadaan uh, edukasi seksual. Hmm. It's all, of, it's not about the sex itself, mm -hmm. right? It's always about how you know every part of your body mm -hmm. especially reproduction system nah dan itu of course pasti terkait dengan seks karena of mm -hmm. how you reproduce ya through sex mm -hmm. dan teman-teman gua aja tuh kayak they have never seen their own or vagina menurut gua kayak untuk cowok mm -hmm. untuk cowok tuh kayaknya gampang banget itu mengetahui mm -hmm. badan mereka karena It's all there, it's all yeah, there. Ada gitu. di luar. Kalau kita kan benar-benar apa ya? Jelimet ya, Bu. Ngejelimet doang, <laughs> gitu loh kayak you have to dig inside kayak yeah. benar-benar <laughs> kayak really find out bener -bener. what is it gitu. Yeah. Dan menurut gue, that's the beauty of a woman kayak lo harus bisa vulnerable hmm. dan terbuka kepada diri lo sendiri untuk yes. kayak tahu lebih banyak tentang diri lo sendiri. Banget. Gitu. Banget. Dan gue juga ngalamin tuh. Maksudnya pas Gue program hamil dan gue baca buku ini, gue ada perasaan, ih lo harus masuk masukin terus tiap yeah. hari loh, It lo. itu lebih kayak, karena pasti kalau seorang nggak pernah ya, uh -uh. which menurut gue banyak sekali orang yang nggak pernah main ekspor, uh -uh. pasti gak pernah ih jijik. Iya. Yeah. It's your body. It's Kenapa your body lo jijik lo. sama badan lo sendiri? Badan yeah, yeah. lo lo hidup lo. Nah, dan ya itu setelah lo coba nggak semenjijikan itu mm. pertama dan yang kedua Oh my God, tuh jadi ada ada another level of understanding tentang mm -hmm. badan lo yeah. dan ya itu lo jadi tahu gitu oh gue lagi gue lagi mau ovulasi nih mm -hmm. gitu jadi dari si mucus itu lo tahu oh um, jadi makin, makin makin thick tuh makin makin verto oh, right. jadi makin kayak kayak langkit, kan? makin lengket yeah. jadi spermanya kalau masuk bisa langsung diantar ke uh, yeah, yeah. salurannya gitu jadi bisa nempel yeah. gitu. Jadi, pas saat itu, ya, ya udah gue coba terus aja kan, eh ini gimana nih? Eh oh, iya, gitu, right. tapi ya lo jadi kayak anjrit, 30 tahun lebih gue nggak pernah melakukan hal itu. Oh. <laughs> dan mas, oh ketika program hamil gue harus melakukan hal itu, dan gue jadi mikir, kenapa gue nggak melakukan dari dulu ya, hmm. supaya gue lebih tahu nih right. gitu. Dan, dan sehat untuk punya relationship okay. baik dengan tubuh lo. Uh -huh. Nah, sih, gue kemarin, jadi kemarin gue beli uh, organic Cup. Biasanya hmm. gue main Um, adik gue udah pakai duluan hmm. sudah ngirimin gue video, ada youtuber favorit dia uh, ngejelasin pengalaman dia pertama kali. Pakai itu. Uh. jadi she wants to share it with the world, dan siapa tau bisa ada yang relate. Key points yang dia bikin itu menurut gue sangat menarik karena dia bilang pakai menstrual cup ini bikin gue mengkonfrontasi diri gue sendiri dengan apa yang terjadi di reproduction hmm. system gue hmm. tangan gue berdarah darah karena gue harus masukin itu ke dalam hmm. tangan gue harus ngecek apa namanya pakai ruas jari itu ke dalam apa cervix hmm. gue and then cara nyarinya tuh ke dalam gimana kayak ya, ini apa ya why does it feel different hmm. apa yang gue suka apa yang gue nggak suka gitu jadi it makes a better relationship with her body hmm. gitu hmm. jadi dia kayak berani yang kayak darah tuh nggak jorok gitu yeah, yeah, yeah. it can be washed off gitu. dan itu kayak konfrontasi itu yang kayak semua orang tuh sebenarnya butuh iya yeah, tapi takut kadang tapi takut karena ya kuatanku kuat tabu yeah, yeah, gitu yeah, bener -bener. dan sebenarnya kalau misalnya ada edukasi seksual yang sangat baik hmm. di negara ini apa sih hmm. kita belajar untuk mengenal diri sendiri oso hmm. selain dari physical aspeknya mengetahui kita secara emosional bener dan kayak betul tadi kata lo yang kayak ya gue nggak bisa <laughs> kalau misalnya gue tahu gue akan kayak gini bukannya gue akan berubah tapi gue akan memadai hmm. jadi kalau misalnya gue personally selain sama si aplikasi itu gue biasanya ya udah I take some time off benar-benar kayak gue nggak ngapain gue di kamar gue kalau misalnya nggak teriak-teriak gue ya nyalain lagu aja, gue coba jogging, abis itu betul tadi olahraga gue juga gue pakai yoga, jadi kayak yang stretch kebanyakan, mm. karena biar kayak ada ruangan yang banyak gitu loh mm. di area sini lah ya, <laughs> jadi kayak ketar gitu kesana kayak lebih yeah. lega, gitu dan kayak makan juga jadinya oke okay, mungkin kayak jangan daging merah, mm. itu itu bantu loh kayak yeah. biar gak sakit misalnya gitu pas dapetnya, jadi gue lebih kayak memperhatikan lifestyle juga dan juga emosi juga yeah, gitu, yeah, dengan yeah. cara kayak entertain gitu kayak, 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 kayak. Oh, itu gak ada salahnya, <tuh> gak ada salahnya sih. Yeah, bener, Kalau yeah. gak menyakiti orang ya? Iya, yeah, yeah. asal lo gak kreatornya ke tetangga lo. Enggak <tuh> uh. kan? I don't know, maybe you do that. You've done that to me. Ya, maaf ya, suara saya mau gede. It's okay, girl. Like, I understand. I just understand. I itu yeah, ya, yeah. understand. Tapi sekarang jadinya gitu loh, mat Gua um, karena udah udah punya relationship yang baik juga dengan tubuh gue, mm. jadi sekarang tuh gue bisa ngasih tahu ke suami gue, yeah. jadi kayak dude, this is a warning, <laughs> warning one, Fight. <laughs> <laughs> sorry, <laughs> jadi kayak gitu loh, jadi gue lebih gini, um, uh, kayaknya nih udah masuk nih fase gue akan menyebalkan gitu, mm -hmm. jadi mohon maaf ya kalau saya sedikit akan jadi provokator anda, emosi anda. Jadi anda coba emosinya di Oke, <regret> <tamam> iya saya melewat <t Serga Wet serves> <Dracula> gitu. Jadi dia agak tahu kayak sekarang udah bisa oh kamu lagi mau dapet gitu oh pantesan nyebelin gitu. Oh, wow. Jadi gue udah mulai iya emang nyebelin <Thirty t Hai> tapi if my not husband if my partner would say that apa yang kamu nyebelin, like why are you here <tah> at the first place? <tuh> you know I'm annoying. Girl, like wow. Iya yes, sih. Yes. Tapi <laughs> yes. Yes. menyadari. <laughs> Tapi ya itu kita kan harus berarti harus menyikapi ini berdua ya. Ketika lo udah berkeluarga mm. gitu. Jadi maksud yeah. gue dia juga yeah. harus tahu kalau gue lagi yeah. kenapa-napa. Karena pasti ada juga dia saatnya lagi nggak res. Ya, lagi nggak bukan dirinya dia gitu. Jadi sama samalah mengerti. Jadi gue udah bisa kayak gitu dan menurut dia itu agak sedikit simplifying things karena waktu kita pacaran mungkin gue nggak pernah ngasih tahu jadinya tuh suka What girl gitu dia suka kayak kok kok anda singa gitu kok singaik keluar. Tapi anda memang singa? Saya memang singa. Iya sih mbak. Kufasa Somebody anybody help. Tapi gue gue sudah sangat terbiasa mengingatkan orang-orang di sekitar gue sih kalau misalnya gue lagi BNS atau kayak gue bakal beda banget nih, gue bakal hmm. emosional banget nih, gitu. Hmm. Jadi kayak they know how to act juga. Gitu. Karena kasihan kan kalau mereka juga terganggu banget gitu. banget. Apalagi kita yang bikin ganggu, iya. abis itu berantem. Gitu. <tabih> Tapi pernah nggak ini masuk sampai ke ranah pekerjaan dulu, lo sampai susah kerja? Iya. Ya, terus mana? kayak waktu itu, terus gue ngasih gue itu lo panah doling ping, <tabih> yang membuat mess, gitu Untung masih dikasih itu doang, bukan yang lain nih sana nih Iya, bukan yang kayak, oke ini kreatif brief thank you, sangat mengobati penyakit saya sini. Cuman itu lagi, I think kayak banyak juga kan obat-obat, kayak kalau misal temen gue tuh dia suka banget, apa namanya, menstrual heat pack. Oh iya, iya, iya. Kayak koyo, buttery, perud, perud lita. And it's so warm and fuzzy, and you're like, oh cute, whatever, gitu. Tapi itu di bawah, oh itu kayak patch gitu. kayak patch, kayak Oh, kayak fever, okay. baiklah. Oh, soalnya gue taunya yang kayak termos itu loh, Mat, yang diisi air hangat oh, terus ditaruh. Oh, itu kalau itu ditempel. Oh, Banyak lah sekarang tuh cara mengakomodir penyakit-penyakit. Iya sih. Tapi, tapi gue nggak pernah tahu itu. Jadi gue suka pakainya counterpain. Joss. <laughs> <Just. laughs> Karena gue biasanya pakai, pakai minyak kayu putih terus kan nggak anget nih gitu, jadi oh. udah counterpain aja, wah Ini gitu. tidak mempan, next step counterpain, next step api. <laughs> <laughs> Emang Agak. sign up seperti ini ya guys, kalau misalnya memang butuhnya arang. <tuh> Intinya sih kalau menurut gue uh, adalah relationship uh, dengan tubuh ya. Akhirnya lo tahu, akhirnya lo paham, jadi lo bisa ngasih warning juga ke orang-orang sekitar. Dan tidak berimbas parah gitu, karena gue ke kantor pun juga akhirnya kalau misalnya lagi gak mood. Karena siaran tuh bukan masalah mood doang gitu loh, kadang-kadang kan. Yeah. Ya hormon itu gets in the way ya, boh. Iya kan? Iya, no, no, no. Tapi ya itu harus ngasih tahu. Mohon maaf ya, gue lagi agak PMS nih. Hmm. Jadi um, agak-agak sulit tuh ketika lo bawain berita, bawain info gitu dan sesuatu yang mungkin agak masuk ke dalam hati lo dan jadinya kayak kadang-kadang tuh gue bawa gitu. Hmm. Nah itu hal-hal kayak gitu, produser gue biasanya gue kasih tahu. Mohon maaf, yeah. nih, <laughs> saya lagi terasa. Iya, gitu. yeah, yeah, I think. Intinya adalah harus pengertian sama diri sendiri mm -mm. dan bikin orang lain juga pengertian dengan apa yang lagi like, kamu yes. rasakan. Yeah. Yeah, that was a very fruitful conversation. I And love right. talking about periods. <laughs> Karena period, period. Pe period, period, periodic table. Oh <laughs> But yeah, thank you guys for tuning in to this episode of Talks Beauty. Yes, nanti kita akan balik lagi juga minggu depan dengan berbagai interesting topics lainnya. Jadi, thank you for watching. Bye-bye.